Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gua akan share untuk menu server versi 4 update 1 all-in-one guys. Jadi yang punya update server yang lama dihapus aja. Menu server yang lama dihapus aja. Jadi ganti yang baru ini. Dan ini mencakup menu juga ya, menu diedit, menu di mana-mana, menu itu gelap dark gitu ya. Seperti itu. Nah, seperti ini dia. Contohnya seperti ini. Di edit mode juga ada menunya, jadi lebih simple, elegan, yang suka menggunakan dark mode gitu. Nah seperti ini, jadi seperti simple ya biasanya aja lah. Sepatunya belum diupdate guys yang ini, jadi jangan salah langkah. Jadi menu di sini juga, tapi di sana ada tambahan banyak sekali guys. Kemarin ada yang gua share itu beberapa ada yang sama sih, tapi ada juga yang beda karena ini update versi 4, jadi itu mencakup update. Ada tambahan di mungkin di UEL, UCL, ada tambahan lah intinya. Jadi kita cek di satu persatu. Seperti ini kan misalnya, ini kan masih sama ya dengan yang kemarin yang gua share juga, udah masih sama lah. Nah tidak ada perubahan sih, tapi dia ada tambahan itu guys. Cuman banyak ini guys, jadi gua nggak tahu tambahannya apa aja. Dia cuman menyebutkan versi 4 udah gitu. Misalnya ini, nah, oke ini masih aman masih sama. Langsung ke Brasileiro Asai. Oke, sama. Ini kan ada Liga BBBMX tuh lah. Harusnya nah seperti ini dia. Ini yang baru. Kalau ada yang Liga BBBMX ini update di sini, yang ada aja, yang nggak ada ya malum lah. Kalau AFC itu tidak ada deh. Oh ada guys, Liga BBA. Itu enggak ada ya, Major Liga Soccer dia enggak ada di sini guys. Enggak ada guys. Oke, Bangkok United seperti ini datanya. Oke. Yang penting itu udah ada update sedikit tambahan di sini. UEL itu, UCL itu agak berbeda gitu. Kita bisa lihat di sini. UCL, UEL update semua ya. Nah, seperti ini tampilannya. Oke. Coba UL, UL. Kita tunjukkan UL sekarang. UL and view ya. Oke, tampilannya nice sekali guys. UL nice sekali. Terus cup lagi, apa lagi guys? Copa America, AFC Asian Cup. Apakah ada AFC Asian Cup? Coba. Tidak Asian Cup itu ada. Ada guys. Ini komplit nih guys. Ini komplit banget nih guys. Oke guys, cuman segini aja yang gua share untuk menu servernya yang di seperti itu. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Tutorial ada di sebelah, akan gua buatin untuk tutorial masakan ini, gampang kok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, salam Prayudi Stars. Bye bye.